pengen kesini gitu. Saya pasang status tadi habis ziarah di Syekh Qonaq Khalil di Pangkalan. Kemudian kelihatannya Mbak Mulia membaca statusnya, kemudian saya diutus oleh beliau untuk mampir di sini. Saya ya sampai kenal Pak Qonaq Khalil, alhamdulillah bisa bertemu dengan panjang semuanya setelah sekian lama tidak atau belum bertemu kembali. Terakhir kapan ini? Pas waktu ketika saya pernah khataman
waktu itu baru khatam saya. Baru khatam kan 3 bulan setengah khatam, baru bulan April khatam, bulan Mei disuruh khatam sama Pak Yai. Ditinggal pasangan aku waktu 4 pengumpul. Saya baca juz 1, itu saya masih ingat. Baca juz 1, nah itu masih ada beberapa atau bahkan banyak yang lupa. Karena memang baru khatam. Baru khatam ziyadah. Belum, masih baru mulai proses. Gue itu sudah suaranya itu negatif semua itu sama para kufar. Kayak apa itu ngapal Quran gede banyakin bener itu cepet matang tapi yo terlancar. Terus gak usah terus pelele. Saya masih ingat itu. Saya itu sakit hati pas saya dengar seperti itu. Jadi ketika mendengar nama mata saya dan Pak Yai saya itu di etre-etre itu di depan saya. Tapi saya diam aja, saya enggak jawab dengan apa-apa, saya diam aja. Terus saya matur ke Pak Yai. Berikut Pak Yai ini waktu saya itu kuping saya panas itu. Kondisi saya sama Pak Yai saya itu dirasani enggak enak. Kata Pak Yai jawabannya tidak usah dijawab dengan omongan. Cukup dijawab dengan bukti. Dijawab dengan kenyataan. Sudah nanti ada kinerja yang baik. Nanti bulan Ramadan imami terawih 30 juz. Aduh, saya juga mikir pas waktu itu khatam bulan April, Mei, Juni. Bulan Juni sudah masuk Ramadan, saya disuruh sama Pak Yai imami terawih 30 juz. Sama dia mulai di Masjid Aribat atau Masjid Aribat ya, di Jakarta ini. Itu pertama kali yang mulai tahun 2012 sama Kakuat, sama Kuswat malam. Kenapa nanti kalau pas ada waktu di Surabaya beliau saya ajak main ke sini ya, biar dongeng ke sampean ceritanya dari apa seperti itu. Akhirnya saya disuruh Pak Yai mungkin 37. Saya mau bilang iya ini. Saya merasa masih belum siap karena baru kata ziyadah. Mau bilang tidak ini yang nyuruh Pak Yai nih, pas disuruh Pak Yainya, disuruh gurunya. Gak mau, ya kan? Gimana itu? Ini satu itu adalah apa ya? Akhirnya saya cari aman, saya diem aja, tersutup diem aja, saya gak ngomong iya, gak ngomong tidak. Cuma saya, bismillah, saya persiapkan. Memang berat, karena baru selesai khatam ziyadah. Akhirnya persiapan tuh dari mulai setelah selesai terawih sampai mau terawih lagi itu, untuk mempersiapkan show terawih ya paling setengah jam sampai 45 menit lah. Untuk terawih show 40 menit itu saya persiapkan sampai 20 jam untuk persiapan show 1 juz setiap malam itu. Ya alhamdulillah dari situ saya setelah selesai khatam terawih dan yang mulai di Masjid Aribat itu saya rasakan hafalannya itu sudah mulai ringan. Jadi untuk mempersiapkan hafalan itu mempersiapkan seorang tidak butuh waktu yang lama ya. Cukup dibaca beberapa kali gitu kan, atau diwaskan gitu aja, diwaskan ya, didulur-dulur itu terus sudah bisa nyantol. Enggak usah ya Allah ya, sekedar kamu bisa enggak usah. Sekedar mau bikin terus sekedar mau cukup. Oke. Tarik suara. Kalau saya di bidang tarik sis. Nah itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk imami terawih 30 juz. Nah setelah itu, alhamdulillah hafal itu sudah mulai terasa ringan. Nah sampean makanya ketika sampean itu menghafal Al-Quran diusahakan. Setidaknya paling jelek itu pernah khatam murojaah di dalam sholat ya, minimal satu kali seumur hidup ya, minimal ya. Sama ngatamnya dhewe. Jadi meskipun sampean tidak disuruh imami sama ustaz atau ustazahnya, sampean agendakan sendiri sholat tahajud atau sholat apa ya, sholat sunnah dengan murojaah apa.
ketika saya baru mondok itu belum ada sholat duha yang berjamaah yang seperti sekarang itu. Itu saya waktu saya itu belum ada. Itu mulai ada tahun 2013 insyaallah. Jadi selama setahun itu belum ada. Nah itu saya sudah punya inisiatif sendiri untuk sholat duha dengan makroh hafalan yang mau saya setorkan dan yang sudah saya setorkan. Misalkan sekarang setor juz 1 seperempat awal dari alif lam mim sampai dengan sebelum kulna bintu minha jamia, itu saya sebelum saya setorkan ke Pak Yai itu saya buat persiapan di dalam sholat sambil yang mereka Quran gitu. Zamum jabatanillah istanfadnahu falamma saya paksakan memang awalnya itu. Awalnya memang berat. Nah, setelah saya baca dalam sholat, saya setorkan ke Pak Kiai. Habis saya setorkan, saya baca lagi dalam sholat saya terus lagi. Untuk persiapan. Biasanya makro saya yang saya pakai setoran itu sama dengan makro seperempatan habis tahajud. Ada ya di sini? Habis tahajud kepada seperempatan. Ya. Terus saya ingat sama Pak Kiai ketika baru mondok, waktu itu seperempatan surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum al-ayat. Nah, itu saya mulai surah An-Nisa. Jadi saya mulai An-Nisa selesai surah Ali Imran hafalnya. Karena menyamakan dengan makro seperempatan. Tujuannya Pak Yai biar tercapai sesuai dengan makro seperempatan. Alhamdulillah sebelum perbatan itu sudah selesai Ali Imran saya sudah selesai. Karena ada beberapa surat yang memang itu ada dispensasi ya. Sudah pernah dihafal seperti Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman itu kan sudah pernah menghafal ya. Juz 30 yang pernah dulu atau kecil pernah. Jadi seperti itu. Jadi sangat diusahakan ketika menghafal sebisa mungkin pernah hatam di dalam sholat. Kata bahasanya Gus Bah itu setoran Gusti Allah. Berusahakan pernah hatam setoran Gusti Allah minimal sekali seumur hidup. Ya, syukur-syukur seman agendakan sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi itu murni pure antara sampean sama Gusti Allah. Cari tempat sendiri ya. Ketika temannya sama tidur ya, namanya nangis dan Gusti Allah minta ya dengan wasilah dengan sampai merasa di dalam sholat itu sangat besar sekali faedahnya, karena konsentrasi tertinggi itu ada di dalam sholat dan membaca Al-Quran yang afdol, yang paling utama itu adalah fil lail fi sholat, di malam hari di dalam sholat itu tingkatan yang tertinggi di dalam, apalagi di sepertiga terakhir, sepertiga malam terakhir ya, waktu tahajudnya itu paling bagus. Nah, tadi yang pertama itu khatam murajaah di dalam sholat. Yang kedua, ini pengingat untuk kita yang nanti ketika sama sudah pulang di rumah, sudah pulang ke rumah, yang sering dikeluhkan ya oleh mbak-mbak atau kangkang, banyak sekali yang WA saya atau di Instagram atau di apa itu Facebook, tidak inbox di Facebook itu alumni-alumni yang putra atau putri itu banyak yang mengeluhkan kondisi hafalannya ketika di rumah, karena di rumah itu tidak sama seperti di pondok. Kalau di pondok kan lingkungannya kan maju semua lah, mana ya di majusan itu masih enteng di pondok, maka kan topik maju. Ketika sudah di rumah, oh beratnya masya Allah ya. Nah, ada HP, ada TV. Iya, kalau di rumah kan tidak enak kalau nggak dengan HP itu ya. Ada HP nanti sedikit-sedikit, ya buka. Aku bilang, IG, Instagram, ya TikTok, Twitter, apa Twitter? Iya, Twitter ya. Awal itu namanya anak kampung sekarang saya nggak tahu. Saya itu tidak begitu pak, makanya saya kita kamu penting bisa buat WA, buat tahu informasi gitu aja sama YouTube ya, saya tuh mainnya di YouTube sering. Itu yang sering dikeluhkan adalah kondisi hafalannya dan menjaga istiqomah.
istiqomah ketika di rumah. Itu yang paling berat memang. Nah, makanya ketika sampai di sini itu diusahakan semua kegiatan diikuti dengan baik dan setoran itu jangan sampai bolong. Di sini setorannya berapa kali? 3. 3 pagi, sore, malam. Itu diusahakan sampean jangan sampai ketiga sesi tidak setor ya. Pagi kudu setor, sore kudu setor, malam kudu setor. Tidak ada alasan tidak setor karena tidak siap. Ada boleh. Ustaz Abulia, kamu kenapa kok ada setor? Siapa namanya ini? Cheryl, kamu kenapa ada setor ini? Aku setor belum jadi setor. Belum jadi satu kacau setor. Karena mau setor sengaja sudah. Tidak boleh ya. Jadi diusahakan tiga sesi ini sampean. Kalaupun misalkan targetnya mau setor 5 kaca, belum jadi Ustaz. Baru jadi berapa? Baru jadi 4 kaca setengah. Ya sudah, 4 kaca setengah itu disetorkan dulu ya. Baru saja beli 5 kaca. Karena apa? Karena sama untuk menjaga keistiqomahan setor pagi, sore, sama malam. Termasuk kami bisa mungkin 5 jusan itu juga jangan sampai putus ya. Kalau persampingan pas kudur sakit atau bukan dia itu harus cukup dulu. Ya seperti saya ini ya, mohon maaf ya, ini bukannya ya, atau gimana ya, tapi ya untuk biar semangat. Saya usahakan ya, selama saya diberi kesehatan ya, sama kesempatan itu diusahakan 5 jurusan itu tidak bolong ya. Biasanya kalau di porter ya saya pimpin sendiri ya, 5 jurusan dari jurus 1 sampai jurus 5 itu saya pimpin. Kalau enggak, kadang-kadang apa namanya itu si Maryam itu enggak rewel apa itu ya, biasanya selesai. Cuma kadang-kadang rewel, Maryam atau Habibah itu minta apa ya. Tapi kalau enggak ada yang rewel, apa itu insya Allah selesai di jurusan. Karena untuk mengontrol bacaan. Karena itu 5 jurusan itu penting untuk apa jadinya membiasakan membaca dengan benar kami itu. 5 jurusan ini apa cepat ya. Ya, oke saja. مثلهم كمثل الذي استنقض نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وأتاهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Seperti ini satu juz kira-kira 35 sampai 40 menit kalau seperti ini. Kalau مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Ini bisa satu jam lebih. Kalau مثلهم كمثل itu paling ya 20 menit selesai. Tapi kurang apa? Kurang ada asalnya, ada bekasnya, seperti. Maka membacanya jangan cepat-cepat. Kalau pelan-pelan mungkin garengan atau yo, ya tidak terlalu pelan juga tidak terlalu cepat. Kira-kira satu jusnya 35 sampai 40 menit. Kalau lebih juga bagus, tidak apa-apa. 45 menit atau 1 jam tidak apa-apa. Ini kantor yang jangan naik. Ya. Jadi usahakan ketika di rumah dipaksa untuk deras 5 jurusan. Ya, 5 jurusan itu harga mati. Jangan sampai. Terus yang pertama tadi atap di dalam sholat. Ketika di rumah ya, termasuk ketika di rumah diperhatikan. Yang kedua, 5 jurusan yang sangat bolong. Yang ketiga, hafalannya itu sampean setorkan kepada orang lain. Jangan hanya diri sendiri. Karena hafalan yang diri sendiri itu masih belum bisa dipercaya 100%. Tidak apa bahasanya? Real ini belum. Real apa bahasanya? Tidak bisa diterima 100%. Karena hafalan sendiri itu kadang-kadang ada bacaan atau hafalan yang kelewat gitu, tapi nggak terasa. Kadang kurang minhumnya, kadang fa minhum dibaca wa minhum, kadang fihim fihi seperti itu, banyak sekali. Kadang kehilangan satu baris, dua baris, tiga baris, satu kaca, kadang-kadang yang dua kaca kelewat, ada yang lima kaca kelewat. Ada yang seperti itu. Maka ketika di rumah diusahakan di samping sampingan ngoja di dalam sholat, kemudian 5 jurusannya diistiqomahkan. Hafalannya meskipun sudah lancar, apalagi yang belum lancar, itu disetorkan. Sama cari di sekitar rumah sampean hafid atau kafidor yang bisa dimintai tolong untuk menerima setoran hafalan sampean. Ya, insya Allah kalau 3 ini masih dijalankan ya, sama istiqomahkan, semakin lama hafalan akan semakin baik.
tidak semakin buruk seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sedikit saja ya. Pernah suatu ketika ada seorang santri itu bertanya kepada seorang kiai. Karena ketika dia itu waktu mondok, ini ada kaitannya dengan di sini. Itu mohon maaf, pengasuhnya itu dipanggil sama Gus Allah, dipanggil sama Gus Allah. Kemudian si santri ini merasa sudah tidak ada yang menunggu. Nah akhirnya dia bingung, mondok di tempat ini, terus aku tak bojong aja. Akhirnya sebelum dia bojong itu, dia masih ragu. Kira-kira keputusan saya itu untuk bojong itu sudah benar apa belum? Akhirnya dia pergi ke kiai yang sepuh, tanya kepada dia, ini pripun yang piye? Jadi di tempat saya itu, mohon maaf, ya pengasuhnya sudah ditinggal sama pengasuhnya. Terus saya kan tidak ada yang nunggu di sana, pengasuhnya. Terus saya ingin pulang. Terus kata Pak Yai semuanya itu, kira-kira. Seandainya sampean ketika ada Pak Yai-nya sampean pamit pulang itu kira-kira boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Kenapa? Ya karena saya ngasihnya masih belum tutup ya. Masih belum, ya hafalannya belum lancar dan sebagainya. Ya, itu sama saja. Jadi antara Pak Yai sama itu ada di dunia atau ada di alam itu sebenarnya sama saja. Jadi sampean ziarah kepada orang yang sudah meninggal ya. Antara orang itu masih hidup atau sudah meninggal itu sebenarnya sama saja ya. Hanya bedanya kalau kita sowan ke Pak Yai yang masih ada itu kita bisa mendengarkan nasihat beliau ya, gitu. Cuman kalau kita sowan kepada Pak Yai yang sudah meninggal, hanya bedanya kita tidak bisa mendengarkan jawaban yang itu saja. Seperti Pak Mujir itu pinter, dia bisa ceramah, bisa menceramai. Seperti saya juga bisa, saya punya keistimewaan bisa memberikan ceramah kepada orang yang sudah meninggal. Tapi saya, kelemahan saya tidak bisa mendengarkan jawabannya. Tidak bisa menceramai saja, tapi tidak bisa mendengarkan jawabannya. Jadi sama saja, antara sama Anda yazur, ziarah kepada orang yang sudah meninggal, soan kepada orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup itu sama. Maka kalau ketika kita soan kepada guru kita, ketika dia masih hidup itu kok jawabannya itu adalah tidak, maka ya, meskipun beliau di alam barzakh itu juga jawabannya akan tidak. Maka kalau memang beliau itu tidak atau masih belum ridho kepada kepergian kita, maka ya kita jangan pergi seperti itu. Karena ridho guru itu adalah nomor satu yang terutama. Meskipun sampean itu lancar, sampean wis pinter jos, tapi kalau tidak dapat ridho guru itu juga ibaratnya pohon itu tidak berubah ya, tidak bisa dipetik, tidak bisa diambil manfaatnya. Kata makalahnya Said Hamad itu ya, Said Hamad Al-Maliki itu ya. Gimana itu? Sabatu ilmi bil mudzakarah. Jadi tetapnya ilmu itu bil mudzakarah, dengan mudzakarah, dengan deres, dengan mengulang-ulang, dengan sinau, dengan mutolaah dan seterusnya. Kalau disebabnya kita sebagai pengetahuan Al-Quran, biar ilmu kita itu makbud atau hatalah kita itu makbud rutinnya, maka harus sering diulang, harus sering diulang-ulangi ya. Karena hakikatnya kegiatan menghafal itu sebenarnya hanya kegiatan mengulangi baca. Al-hifz ay al-iqra', gitu aja. Jadi menghafal itu sebenarnya artinya adalah mengulang. Semakin banyak pengulangan akan semakin tambah lancar hafalannya. Semakin gak tahu gelem ulang, semakin gak tahu gelem terus, kan semakin biar apa lagi. Itu sudah kaidah gampang seperti itu. Tidak butuh kecerdasan yang seperti Albert Einstein, IQ-nya 2000. Pokoknya sama sering mengulang ya, meskipun biasa-biasa saja, kecerdasannya biasa-biasa saja, kalau sama istiqomah, insya Allah juga berhasil. Nah, kan semakin bagus apa. Meskipun cukur das, tapi lagi gak tahu deres, ya bulan seperti itu. Maka biar ilmunya itu mancep, harus sering diulang. Kemudian wa barokatuhu bil hikmah ya.
berkatnya ilmu itu bisa didapat dengan khidmah. Khidmah itu pengabdian, mengabdi kepada ilmu mu'ashabi, mengabdi kepada ilmu dan sahibul ilmi, wa ma ya'lamu bihi, dan apa yang bersambungan dengan ilmu dan ashabinya. Jadi lihat, pengen ilmunya barokah. Barokah itu artinya tambah lama, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Kak tambah jelek, kak tambah jelek. Kadang-kadang ada orang meskipun pinter, tapi kelihatannya kelakuannya kok nggak tambah bagus. Itu mungkin ya kurang berkah ilmunya. Nah, maka biar berkah ilmunya itu dengan hikmah, dengan mengabdi kepada ilmu. Karena hikmah itu salah satu rahasianya adalah bisa melepaskan hati. Kok melepaskan itu? Melunakkan, melunakkan hati. Jadi hati yang kaku itu bisa lunak, bisa lepas dengan adanya hikmah, hikmah dengan ilmu. Hanya kalau kita itu angel kandhane ya tuturane angel, angel tuturane angel tuturane angel, angel angel biar gampang tuturane. Sampai itu coba berhikmah kepada ilmu. Kalau di sini ya sebut sama go tukang mungkin mau weda atau tukang motor sandal ya sandalnya gurunya dibalik mau ini ada tendur dibalik pada tisir. Ya maksud itu kan motor ya, ya toko padem karo padem sembunyir ya tempat dibalik toko dhuwur padem kan sebab enggak ya. Jadi bil hikmah itu salah satu rahasia di situ. Kalau hati kita itu keras ya, maka biar hati kita lunak itu dengan cara kita hikmah, khidmat kepada orang yang soleh, kepada alim ulama, insya Allah itu melunakkan hati. Nah yang ketiga, wanafrohu diridho syekh. Kemanfaatan ilmu itu bisa didapat dengan ridhonya guru. Biar ilmu kita itu bermanfaat. Bermanfaat itu berarti bisa berbuah dan buahnya bisa dipetik oleh orang banyak. Nah, itu dengan ridhonya guru. Itu sudah rumus materi. Lek pengen ilmunya itu manfaat, bisa dirasakan oleh orang lain, itu ya syaratnya gurunya harus ridho kepada kita. Kadang ada orang itu pintar, tapi pintar itu tidak dewi. Ya, mana ada seperti itu. Gak tiket kau harus macam ni. Pintar itu tidak dewi. Ya, tidak boleh ya. Sama lah pintar itu tiket kau tidur tidur ni. Ya. Karena ilmu itu insyaallah kalau tidur tidur ni kata bantet. Kalau apa ditutup, iya, dia tidak kantut ya, tidak kantut. Biar dia punya bermanfaat, maka harus dengan ridhonya guru. Dan guru itu tidak minta apa-apa ya, hanya pengen guru itu pengen ilmunya sampai manfaat gitu aja. Ibaratnya itu kalau guru itu seperti apa ya, seperti akar sebenarnya dalam tanaman, seperti akar kan semakin tinggi tanaman berarti kan semakin dibutuhkan akar yang dalam, akar yang kuat. Terus semakin tinggi kan semakin apa, anginnya akan semakin kencang. Nah, semakin kencang angin yang mengguncang dan semakin dibutuhkan akar yang kuatnya. Nah itulah guru kita itu seperti itu. Jadi guru itu akar itu fungsinya apa? Fungsi akar itu ya memperkokok. Nah, terus ada apa, menyerap apa, sari-sari makanan dari dalam tanah dan menyalurkan ke seluruh bagian tanaman seperti itu ya. Tapi meskipun perannya itu sangat urgen ya akar, tapi dia tidak memilih di atas, dia memilih di bawah. Kita cekok tidak apa-apa, yang penting ini pohonnya bisa subur, suku-suku bisa berbuah ya, terus buahnya bisa dipetik, bisa dimakan oleh orang, itu sudah senang akar itu ya. Meskipun akar sendiri itu tidak makan buahnya, akarnya tidak ikut makan ya, tapi dia melihat pohonnya sudah bisa berbuah, dipetik, dimakan oleh orang, itu sudah senang. Guru kita seperti itu. Makanya biar ilmu kita itu bisa barokah, bisa bermanfaat dan bisa berbuah, dipetik, bisa dirasakan manisnya, maka sampai buah piye carane ben gurunya itu rindu, guru kita rindu kepada kita. Salah satunya itu adalah sampean jangan suka menanggar peraturan pondok. Nah itu biasanya kan itu yang paling sering itu anak-anak itu suka melanggar, jangan sampai. Meskipun pintar apa yang opo lek senengane melanggar peraturan pondok ya aku bilang ya, jangan sampai. Hanya sebisa mungkin jangan sampai sengaja
melanggar peraturan protokol. Waktunya kegiatan murokoba amitan ajudin ya ABC session sampai 5 jus. Jus satu seperempat jus kejedik kembali lagi, jus dua seperempat jus kembali lagi kejedik, jus tiga memang sok bolak balik ya, kecuali yang kemarin karena itu si nanya-nanya ini nanya-nanya nggak boleh nanya-nanya jawab jawab apa nih. Kalau saya dulu waktu merokok sangu baju di sebor itu di mangkok ya. Kalau waktu ngantuk ya saya cipratis diri saya itu biar nggak ngantuk. Kalau sekarang kan akan banser tuh bahwa semprotan manuk itu ya. Kalau ada yang ngantuk, semprot dari jarak jauh kan ada yang bisa jarak berapa meter. Ciu, ciu. Langsung mulai, langsung mati. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang baik itu berarti dari Gusti Allah. Kalau ada yang salah, ada yang kurang itu ya dari pribadi saya sendiri. Yang terbagi dari sama semuanya adalah jaga istiqomahnya, ya. jangan sampai bolong ya. Kalau bolong dikotori ya. Di rumah berpergian atau waktu sakit atau apa bolong 5 jusnya misalnya jus 11 sampai 15 itu sehat jadi dikotori itu untuk menjaga istiqomah. Sebenarnya saya ya itu saya latih, saya membiasakan melakukan dua aktivitas sekaligus, misalkan seperti nyapu sama mengerjakan itu kan kalau nyamuk kan enteng ya kan nggak butuh mikir kan karena butuh gimana caranya biar daun ini bisa sampai ke sana harus berapa derajat saya nyamuk ini nggak butuh pemikiran yang mantengan gimana caranya ya dia pokoknya nyamuk itu aja kan. Jadi menggabungkan dua aktivitas yang enteng ya nyapu dengan mengerjakan itu untuk melatih sambil naik sepeda ya, sambil mengerjakan Ilmu sunnah wanabahulah minum menghantar saya biasakan itu. Waktu saya setelah sholat di Tebuireng dulu itu dari Jogoroto ke Tebuireng saya ngongkel ya naik sepeda unta itu sepedanya bapaknya Pak Yai adunya itu kan sebenarnya tinggi saya kan kecil jadi itu gantak-gantuk jadi tinggi sama orang yang saya nggak kurus ayah kurus nu saya tidak kurus nih. Tidak terlihat new, saya tidak merayakan yang musim itu saya mengucap. Saya bawa Quran yang kecil itu ya, yang 5 jurusan itu yang kecil itu. Saya sah. Kalau waktu lupa ya saya buka saya telok itu saya sini terus nyatuk lagi. Untuk melatih, jadi menggabungkan aktivitas sekaligus satu mengucap, dua aktivitas yang ringan. Sepedaan, kemudian naik motor, nyapu-nyapu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sampainya tidak terus karena sibuk. Saya sibuk Ustaz. Oh iya Ustaz, tidak ada masalah sebenarnya itu. Karena itu bisa itu, sangat mencuri waktu untuk menjadi sebenarnya bisa. Kan orang itu kadang ada punya waktu yang utama, ada yang waktu yang curian ya. Seperti anak kuliah, yang waktu utama misalkan waktu di bangku perkuliahan, waktu ada mata kuliah itu waktu utama. Kadang ada waktu yang nganggur, misalkan waktu istirahat kan biasanya di ngopi, orang tua ya jangan banyak ngopi ya ngopi ya boleh lah ngopi tapi jangan pagi ngopi mau pak ngopi ya sekedarnya saja pokoknya biar fresh gitu aja untuk pak ngopi 24 jam ngopinya 22 kali. Terus kadang waktu naik angkot ya dari sini ke kampus sampai ke UIN ya itu kan ada waktu mungkin setengah jam bisa buat terus. Kalau saya dari Jogoroto ke Tebuireng biasanya 1 jus, bukan 1 jus. Lalu Tebuireng ke Jogoroto ada 1 jus lagi. Model kan lumayan ya. Kemana-mana daripada jika yang ngelamun ya. Andai kan seandainya kan gitu ya. Seandainya saya jadi istrinya, saya jadi menantunya Pak Jokowi. Tak.
Oke, ngomong ya. Untuk geng dulu cewek-cewek. Dan saya buat ngelakon ya buat beres. Itu saya latih. Sampai sekarang ya, saya meskipun sambil nyetir mobil itu ya insya Allah masih bisa dapat apa namanya, dapat sambil merasa. Ya, kok ngelakon ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tutup dengan bacaan Suratul Fatihah dan Surah An-Nasr. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin, bisa istiqomah dan tempat ini menjadi tempat yang barokah, bisa eksis, bisa istiqomah hatta yaumil qiyamah. Amin.